Kabar datang hari ini dari artis Indonesia yaitu Natalie Hosker. Unggah foto berlatar belakang rumah mewah Sule. Natalie Hosker sudah pulang. Penasaran dengan videonya? Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kisruh rumah tangga Natalie Hosker dan Sule tengah ramai dibicarakan publik. Terlebih keributan itu membuat Natalie hengkang dari rumah mewah Sule di kawasan Tambun. Kini, Natalie dikabarkan telah kembali ke rumah Sule usai mengumumkan kabar kehamilannya pada Kamis 22 April kemarin. Hal itu diketahui lewat unggahan terbarunya di laman Instagram milik Natalie. Dalam unggahan terlihat Natalie berdiri membelakangi rumah megah dan kolam renang yang identik dengan kediaman milik Sule. Unggahan tersebut langsung ramai dikomentari publik yang menduga bahwa Natalie memang telah pulang ke rumahnya. Ini rumah Ferdinand Sule, digosip katanya bunda angkat kaki bun, apakah betul bul? Komentar netizen. Sudah balik di rumah Kang Sule ya bundil, selamat ya, tandas lainnya. Kendati demikian, belum diketahui apakah benar Natalie telah kembali ke rumah Sule atau tidak. Di sisi lain, Sule telah membenarkan bahwa Natalie memang meminta izin darinya sebelum meninggalkan kediamannya. Wah, udah ya bundil, jangan pergi-pergi lagi, kan kasihan Kang Sule. Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.